Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 13 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ingatlah Kedatangannya. Ingatlah Kedatangannya. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan belajar menjadi anak-anak Tuhan yang melihat segala kehidupan ini, yaitu pada akhirnya, bukan hanya di awal dan bukan hanya di pertengahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Orang bijaksana akan melihat seluruh kehidupan, pilihan, tanggung jawab, keputusan yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, itu adalah bagaimana di penghujungnya, bagaimana itu pada akhirnya. Renungan yang kita pelajari saat ini adalah ingatlah akan kedatangannya. Tatkala Yesus datang yang kedua kali, itu adalah akhir daripada seluruh kehidupan yang ada dalam dunia ini. Tatkala Yesus datang kedua kali, Alkitab mengatakan, maka semua manusia yang masih hidup di dalam dunia ini akan diangkat. Kemudian mereka yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Kemudian semua orang ciptaan dari mulai Adam dan Hawa sampai kepada manusia yang terakhir, terlahir pada saat Yesus datang kedua kali, akan bertemu dengan pengadilan Allah. Lalu apa itu bentuk pengadilan Tuhan? Tentu kita tidak tahu. Namun yang jelas ada bagian firman Tuhan yang mengatakan di sanalah akan dipisahkan yang mana yang namanya kambing dan yang mana yang namanya domba, mana yang namanya gandum dan mana yang namanya ilalang. Ada pemisahan yang terjadi. Sehingga memang padanya akan ada dua tempat, yang mana yang namanya kehidupan kekal dan mana yang namanya adalah kebinasaan kekal. Kehidupan kita harus memikirkan adalah pada akhirnya, dan akhir kehidupan adalah ya pada saat Yesus datang yang kedua kali. Sehingga dalam hidup ini, kalau kita boleh mengatakan slogan yang harus kita pikirkan pagi, siang, malam, sewaktu kita melakukan apapun juga, sewaktu kita bekerja, kita berumah tangga, kita studi, kita kuliah, kita melakukan apapun yang kita kerjakan, ingatlah suatu hari kelak nanti Yesus akan datang. Ingatlah akan kedatangannya, dan suatu hari kelak nanti kita akan dikumpulkan. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, akan dipisahkan mana yang gandum, mana yang ilalang, mana yang domba, mana yang kambing. Akan terjadi pemisahan, mana yang menuju kepada kebinasaan dan mana yang menuju kepada kehidupan kekal. Itu akan terjadi, akan pemisahan. Setiap pribadi kita tatkala menjalani kehidupan ini, mengingat bahwa satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus pada ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Yesus melaksanakan semua tugasnya dalam mewujudkan, menggenapi karya keselamatan yang sudah ditetapkan, yang sudah dirancangkan, yang sudah ditentukan semenjak nyatu dalam dosa. Disanalah proses perjuangan daripada Allah, kemudian di dalam diri Kristus, untuk menyelamatkan semua umat manusia. Yesus melaksanakan tugasnya tidak hanya sewaktu dia terlahir ke dalam dunia, namun Allah Tritunggal dari mulai penciptaan manusia, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kata kita di sana
para ahli teolog dan penafsir merujuk kepada Allah Tritunggal. Kita di sana itu bukan kemudian plural, tapi singular. Jadi Allah yang Tritunggal itu Allah yang Esa. Jadi kata kita ditulis di dalam bentuk kalimat tunggal. Jadi bahwa Kristus melaksanakan semua tugas tanggung jawabnya bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam ketritunggalan Allah. Merancangkan semua yang baik, semua yang indah, semua yang sempurna, semua yang mulia. Dari mulai penciptaan sampai kepada akhir zaman nanti. Dengan demikian sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Sewaktu kita melakukan apapun, kita tahu mengingat akan kedatangannya. Kita tahu dengan jelas waktu lihat CCTV, ada orang bekerja ditinggal bosnya, ada pegawai suster bekerja di rumah, ditinggal oleh nyonyanya. Dan biasanya, sewaktu ada nyonyanya, ada majikannya, maka bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi sewaktu majikannya tidak ada, tidak terlihat, biasanya mereka akan, kalau mereka yang punya kesetiaan, tanggung jawab, komitmen, integritas, mereka akan bekerja sama baiknya dilihat oleh majikannya ataupun tidak. Kehidupan kita pun sama. Seakan-akan dalam hidup ini Tuhan tidak melihat kita. Tuhan tidak melihat kita. Ya Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Lalu kita hidup semau-maunya. Tetapi sewaktu kita tahu bahwa hidup ini satu hari kelak nanti harus dipertanggungjawabkan. Kita akan mengingat, ya satu hari kelak nanti Yesus itu akan datang kedua kali. Kita akan meninggalkan dunia ini dan semua ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Itu akan berakhir. Maka di sanalah suatu Tuhan yang datang kedua kali. Pastikan bahwa kita itu adalah domba, kita bukan kambing. Pastikan bahwa kita itu gandum, kita bukan ilalang. Orang yang selalu mengingat akan kedatangannya, maka dia akan berjuang hidup itu dengan baik. Berjuang hidup dengan sungguh-sungguh. Berjuang hidup dengan benar. Karena apapun yang kita kerjakan, kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, sama dengan yang satu talenta, dua talenta, lima talenta, yang dua bekerja dengan baik, yang lima bekerja dengan baik, yang satu tidak melakukan tanggung jawabnya. Dia mengubur talentanya. Bahkan sewaktu Tuhan tuannya datang, bahkan menyebut tuan itu adalah tuan yang kejam, yang mau menuai daripada di mana tuan tidak menabur, yang kemudian mau bersuka cita di mana tuan tidak menangis, bersusah payah. Menyalahkan siapapun juga. Sahabat seperjalanan, kehidupan adalah sebuah pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu akan kita harus pertanggungjawaban pada saat Yesus datang yang kedua kali. Semuanya kita akan dipertemukan dengan pengadilan Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apapun profesi kita, apapun keberadaan kita, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, yang bekerja atau punya usaha sendiri, sebagai anak atau sebagai orang tua, sebagai mantu atau sebagai mertua, sebagai majikan atau sebagai pegawai, bahwa kita punya Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas Raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang satu hari kelak nanti setelah naik ke surga, apa yang firman Tuhan katakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari sahabat seperjalanan, ingatlah kehidupan ini satu hari kelak nanti akan berakhir dan kita akan menyaksikan bahwa Yesus akan datang yang kedua kali dan akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Mari kita hidup dengan baik, hidup dengan benar, baik terlihat oleh manusia, tidak terlihat oleh manusia, karena semuanya dilihat oleh Tuhan dan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.